Masian, Ger! Ayo, maaf! Ayo, gas! Terima kasih teman-teman. Kali ini kita posisi tepat di pantai Bondo. Bondo. Wah, aku bareng adik saya yang terganteng. Ya. Saya sebenarnya mirip iki itu. Saya wis tuwa dadi kalah ganteng. Ini salah satu joki ternama dari Suramoyo Stable. Suramoyo Stable Jepara, ya. Tadi jalannya kok ndi, Mas? Kita dari kandang Suramoyo Stable. Mm-hmm. Masuk lewat pasar Bangsi. Mm-hmm. Masuk ke desa-desa, terus lewat perkebunan karet, langsung sampai sana. Iya. Yeah. Lewat pinggir-pinggir laut. Wah, berarti ini trabes gede, tenan mantap pokoknya. Nah, kalau boleh tahu Mas siapa namanya? Mas Aril. Mas Aril. Aril Noah deh. Ini Aril Noah. Aril Owah. Ya, jadi teman-teman sensasi sing mbok rasake gimana Mas Bro? Naik kuda enak ya. Mm-mm. Kalau yang hobi kuda itu enak. Kalau kuda pas lari itu rasanya pengen terbang gitu. Oh mantap. Belajar kuda mulai kapan? Saya belajar kuda dari SD kelas 1. Wush. Mantap. Itu pelatih saya. Oh, pernah ikut kejuaraan? Belum pernah. Oh belum pernah, tapi ke depan kan tetap pengen. Ini ngomong-ngomong masih kuliah atau? Kuliah di Semarang. Semester? Baru semester 1 ini. Duh, baru semester 1 ya. Ini berondong ya. Cewek-cewek hati-hati. Ya, boleh, mumpung jomblo. Pokoknya hati-hati. Wingi nek anu digo kuda-kudaan. Ya. Mungkin pesan-pesan untuk generasi muda atau pordasi Karisdinan Pati atau Jepara sendiri. Ya, pesan-pesannya sih untuk anak muda daripada hobi naik motor, kebut-kebutan jalan, kurang positif, lebih baik hobi berkuda. Okay. Berkuda juga olahraga, satu juga sunnah rasul. Sip, mantap. Saya sepakat sama Mas Aril. Soalnya sebenarnya juga baru tahap ajar tapi isih kalem naik banter, kuatnya ngelibat. Sama-sama ya. Masih belajar. Dan nanti kedepannya pokoknya kita sering ketemu lah. Ya tentunya nanti apa itu namanya? Sunah Nabi, berkuda, renang, iya. Sama manah. Nek mau manah wis turun. Belum pernah manah. Manah asmara? Tolak terus. Mesake. Rajane ki mau nek apel karo tayang takjak tepat ki mau. Kebetulan dia enggak ikut ya. Jadi nanti pokoknya wis mantep. Nanti latihan lagi ya. Iya, bareng-bareng saya. Iya. Siap. Oke. Okay. Terus suwun Mas Aril, okay. Sukses selalu. We'll be right back.
sama endurance. Tolong menempat bicara mas. Assalamualaikum Bapak Ketua Pordasi Kabupaten Jepara ya Pak ya. Yeah. Kepareng asma Pak sinten Pak? Rohimin. Rohimin nggih. Nggih nggih nggih. Ya ugine Pak. Kesan pesane jenengan pripun Pak? Kedatangan tamu dari Pordasi Pati. Ya, ini merupakan satu apa namanya? Kehormatan tersendiri. Okay. Ya, di mana Pordasi jilid perdana di Jepara yang kita mulai merintis, okay. Bersama-sama berlatih apa namanya fisik, ya, belum sampai ke tingkat paco ataupun apa namanya jumping sih, ini baru apa namanya fisik ya, okay. Enduran. Kedepannya kita berharap kita hanya sekedar enduran saja, yeah. Tapi juga akan lahir apa namanya kuda-kuda yang terbaik sekaligus yeah. Atletnya baik di Jepara, di Pati atau di sekitarnya. Yeah, amin. Dan ini kan kita ini sifatnya baru ini ya, merintis. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru dan ambisi dari 2 hari ataupun 1 tahun, 2 tahun ikut serta dalam momen nasional apalagi ya. Tapi kita berharap dari event ini banyak orang yang akhirnya punya antusias terlibat atau bahkan suatu saat ada apa namanya miliarder yang apa siap untuk berkontribusi. Amin. Baik memberikan kuda yang terbaik maupun sekaligus seluruh sarana prasarana untuk dunia perkudaan. Amin ya, karena yang jelas emang olahraga kuda itu sendiri emang olahraga mahal ya Pak. Iya. Okay. Sebagai ketua panitia Mas Kepareng Asmo Mas Sinten? Ya, nama saya Andi Mas. Panggil Mas Andi, Andi ini sebagai ketua panitia dalam acara ini ya. Tapi kalau ketua pordasinya itu Bapak Pak Rohimin. Pak Rohimin tadi. Pripun Mas kesan pesane jenengan? Ya kesan pesannya apa? Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman karena kita bisa latihan bersama. Jadi supaya di kita kan juga baru, dari Pati juga baru. Nah supaya dari karesidenan Pati kita bersama untuk Pordasi, supaya kita tetap menjalin silaturahmi yang baik dan berlatih terus, berlatih plus bersama supaya kita selalu kompak begitu Mas. Sekarang terakhir dari tamu undangan kita. Tamu kebesaran itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda, Ketua Pordasi Kabupaten Pati. Nah, ini merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi selama ini kita jalin dengan Pordasi Jepara, di mana hari ini kita mendapatkan undangan untuk sama-sama kumpul-kumpul lah istilahnya kumpul-kumpul dalam rangka istilahnya menjalin silaturahim. Nah, harapan saya ke depan, sekarang ini di Karesidenan Pati baru ada 2 pordasi, insya Allah Desember Kabupaten Kudus sudah mulai merintis. Insya Allah awal Desember sudah muscat, akhir Desember sudah keluar SK-nya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kita berharap sama Kudus yang notabene adalah kabupaten yang punya APBD besar untuk bisa membuat lapangan pacu di Karesidenan Pati. Itu dan menyusul Rembang, Blora, Porodadi dan mana lagi? Blora. Oke, kita tunggu. Siap. Matur suwun Bapak-bapak semuanya. Sekarang kita yel-yel lah untuk menyemangati teman-teman Pordasi. Pordasi jaya.
Tapi ya nggak apa-apa, kita tetap semangat ya bareng Pordasi Jeporo dan Pati. Ayo. Wah, inilah joki andal ini sing marai aku biyen. Asli pundi Mas Bro? Asli Bang Sri. Bang Sri Jepara ya. Dari ya, tim apa Mas? Suramoyo Stable. Suramoyo Stable emang luar biasa, speednya emang wis layak untuk apa itu namanya pacuan ya, nasional Mas Bro. Iya. Wah, ini pernah pernah joki mungkin turnamen-turnamen nasional? belum pernah. Tapi nek antar kabupaten, provinsi ya, biasa nggih, ya, Mas. Biasa. Nggih. Harapannya untuk teman-teman seperti apa, Mas? Ya, kita memajukan olahraga berkuda buat teman-teman yang belum mempunyai kuda supaya ikut breeding berkuda di Jepara biar kita memajukan kota Jepara dengan berkuda, olahraga berkuda. Amin. Tapi salam kan olahraga. Larang. Tapi kan larang. Hobi itu tidak memandang mahal. Oke, mantap. Yang penting karena apalagi itu salah satu olahraga anjuran Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, okay. Rasulullah. Sukses terus Pordasi Jepara, Pati, dan Indonesia. Yuk. Salam olahraga. Siap. Wah, ini bisa di awas, Mbak. Hari ini kita balapan kuda ya. Jadi nanti setelah itu joki hebat. Lah kocak. Tapi bohong.